Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali saudaraku di channel Ajari Bonsai. Mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan, selalu diberi kesuksesan, dan selalu diberikan rezeki yang berlimpah. Amin ya rabbal alamin. Saya mempunyai satu buah bahan bonsai kelapa ya. Ini jenisnya kelapa sayur ya. Nah, dari awal saya menanamnya itu di kaleng. Ini di kaleng bekas kue ya, bekas wafer. Saya mengupas rambutnya, saya menggunakan media air untuk program akar, dan saya membalutnya juga ya dengan kain. Jadi pada kesempatan ini saya ingin mengecek pertumbuhan dan perkembangan akarnya. Apakah si akar ini nanti berbentuk kaleng atau berbentuk wafer? Jadi saya ingin mengecek ya. Dan tentunya saya akan memindahkannya ke media padat ya, karena ini usianya sudah cukup lumayan. Jadi saya rasa nutrisi yang ada di batok itu sudah ya tinggal sedikit lah, atau bahkan mungkin sudah habis. Makanya saya harus segera memindahkan ke media padat agar pertumbuhan dan kesuburannya tetap terjaga dan baik ya. Oke saudaraku, ayo kita sama-sama lihat perkembangan akarnya seperti apa. Namun sebelumnya saya ingatkan kembali bagi saudaraku yang baru menemukan channel Ajari Bonsai, saya mohon dukungannya dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya. Selamat menyaksikan.
selesai ya, saya melakukan pemindahan calon bonsai kelapa ini ke pot ya, dari kaleng yang awal saya gunakan itu. Saya menggunakan kaleng ini kurang bagus ternyata ya, karena mungkin si ukuran kaleng ini terlalu ngepres dengan batok, atau juga mungkin dari kontur kaleng ya, kaleng itu mungkin kurang bagus untuk perakaran di buat tanaman ya. Karena bisa dilihat tadi akar utamanya sedikit, justru yang banyak itu akar serabutnya ya. Ini akar serabutnya sangat banyak dan saya memotongnya karena ini sudah melingkar-lingkar, justru ini membentuk kaleng ya. Dikira saya ini bakal berbentuk wafernya, malah ternyata ini bentuknya seperti kaleng, menyerupai kaleng ya. Melingkar, sudah melingkar-lingkar seperti ini, dan akar serabutnya bisa dilihat ini sangat banyak. Saya memotongnya dan saya memindahkannya ke pot seperti ini. Dan saya tidak akan melakukan perawatan dulu ya pada calon bonsai kelapa ini. Kira-kira satu minggu dari sekarang baru saya akan melakukan perawatan, membersihkan sisa-sisa potongan kelapa ini untuk merapikan batang, dan juga akan melakukan penyayatan pada bagian atas. Biarkan si calon bonsai kelapa ini beradaptasi dulu dengan media tanam baru. Paling lambat satu minggu baru saya akan melakukan perawatan. Oke saudaraku, mungkin itu saja yang bisa saya bagikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan dokumentasi yang saya bagikan ini memberi manfaat, memberi inspirasi. Saran dan kritik silakan sampaikan di kolom komentar. Jaga kesehatan, tetap semangat, dan terus berkarya. Salam satu hobi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.